Update pencarian anak Ridwan Kamil, tim penyelam kota Bern, temukan benda terpenting milik Emeril. Kembali lagi di channel Gudang Seleb Indo, yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Pencarian putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau lebih akrab disapa Eril, sudah berlangsung selama 5 hari. Eril dilaporkan hilang saat terseret arus saat berenang di Sungai Are, Swiss, pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diberikan keluarganya, Eril turun lebih dulu dan memastikan kedua rombongan selamat. Selesai memastikan dua anggota kelompoknya yang berenang itu selamat dan bisa kembali ke daratan, Eril tiba-tiba diterjang arus Sungai Are yang pada saat itu cukup deras. Emeril sempat bersuara lantang untuk meminta tolong, hingga terdengar warga sekitar dan ikut membantu melaporkan kejadian tersebut ke polisi air, yang berjaga di sekitar pinggiran Sungai Swiss. Hingga kini Eril masih dalam proses pencarian dan telah melibatkan kepolisian dan juga tim SAR setempat. Informasi lengkap kabar terkini pencarian terbaru Eril di Sungai Are, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Bern. Dalam masa mencari putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut, berbagai metode pun telah dilakukan pihak-pihak terkait. Namun sebelumnya juga, tim SAR menggunakan drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh manusia saat berada di dalam air yang diketahui suhu di bawah air sungainya sangat dingin. Terdengar, saat ini tim SAR menggunakan drone konvensional untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai. Di sisi lain, tim juga menggunakan perahu karet untuk pencarian putra Ridwan Kamil dan sudah mulai mengerahkan para penyelam profesional di kota Swiss. Update pencarian Eril masih terus berlanjut sampai detik ini, dengan jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan kondisi alam di sekitar Sungai Are. Gabungan tim SAR adalah polisi medis, polisi air, hingga pemadam kebakaran sekitar tempat kejadian. Pencarian Eril terus dilakukan tanpa batas waktu karena polisi sungai di kota Bern bertugas melakukan patroli di area Sungai Are setiap harinya. Harapan ayah Eril sangat besar kepada para tim SAR yang terjun untuk mencari putranya. Diketahui, kabarnya kondisi air pada saat kejadian mencapai 16 derajat Celcius dan sedikit keruh. Hal tersebut kemudian menjadi kendala terutama bagi para penyelam. Pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022, Ridwan Kamil dikunjungi oleh Wali Kota Bern, Alek van Gravenried yang menyampaikan simpatinya yang begitu mendalam kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mayor Gravenried menyampaikan dukungan optimal dalam upaya untuk pencarian Eril. Di kesempatan yang sama, Ridwan Kamil beserta sang istri Atalia Praratya juga ditemui oleh Heinrich. Heinrich merupakan penduduk Bern yang pada saat kejadian ia peka saat keluarga Eril yang berenang membutuhkan bantuan pada adik Eril beserta teman-temannya untuk berhasil naik ke daratan. Heinrich menyampaikan simpati yang mendalam kepada Bapak Ridwan Kamil yang mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari keluarga Eril. Pencarian Eril telah memasuki hari kelima setelah hilang pada tanggal 26 Mei tahun 2022. Namun, pencarian masih belum membuahkan hasil. Di hari ke-6 pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut, aparat kepolisian menerapkan beberapa metode, seperti jalan kaki, perahu, drone, dan selam. Pencarian dilakukan mulai pada pagi hari dan mencakup area sangat luas dari Eihals hingga Wohlese, dan berfokus di antara pintu air Swellenmaeteli dan Engehalde. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.